Halo teman-teman, kawan-kawan, sobat nih. Namanya jamur ini nih. Jamur merang namanya ini nih, jamur merang. Enak jamur merang sini. Tuh. Ini jamur merang. Jamur merang namanya ini. Buat mie ayam, buat cicah, dicapcay sama pete, enak tapi sama tom yam, enak ini sama sabu-sabu, pizza. Enak jamur ini, jamur merang buat sama pizza, enak. Di capcay tumis lah sama mie buat sambal mie ayam juga enak, jamur merang namanya ini. Jamur merang. Jamur merang harga lumayan loh, lumayan mahal ini. Kalau di Jakarta 60.000 sekilo. Lah ini namanya nih, ini namanya nih. Ini kelang kaleng ini. Kelang kaleng. Nah, ini kelang kaleng namanya. Nih. Enak ini kelang kaleng kalau bulan puasa ini buat rujak sirup gitu kan dikolok juga enak. Ini kelang kaleng namanya. Nih. Kelang kaleng. Enak kelang kaleng obat makanan kelang kaleng ini. Bulan puasa enak kelang kaleng. Kelang kaleng ini. Kelang kaleng ini namanya. Kelang kaleng. Kelang kaleng pohonnya namanya pohon aren, buahnya kelang kaleng. Kelang kaleng. Enak ini kelang kaleng. Kelang kaleng namanya ini kelang kaleng, buah pohon aren atau buah pohon atap namanya. Kalau bahasa Sundanya buah kaul, kalau Jawa buah atap. Ada yang juga bilang caluluk. Nah, yang ini namanya tahu Cina, tahu Cina, tahu kain, yang dibungkus kain gitu, nih. Tahu pocong. Cina, iya kayak pocong itu, kain namanya. Ada yang bilang tahu kain, ada tahu Cina, ada tahu bilang tahu Jambi namanya, yang kotak gede ini. Harganya sudah naik sekarang, 7.000-an kayak ini, enak buat digoreng ya, tahu Cina atau kain gitu, enak ini. Nah, yang ini namanya tahu susu, tahu susu. Tahu susu tuh bikinnya kunyit sama susu, tapi lebih enak ini, lebih wangi kalau dimakan ya, tahu susu. Tapi di cup ini, tahu susunya di cup, enak ini. Tahu susu namanya ini tuh, tahu susu rezeki tanpa bahan pengawet tuh. Ini enak tahu susu. Digoreng enak ini, suka banget anak kecil makan tahu susu. Tahu susu ini enak, tahu susu. Nah, yang ini namanya tahu goreng segitigan. Biasanya orang-orang jual ini buat ini, buat digorengan. Gorengan dengan isi tahu kasih tepung. Ini nama tahu goreng segitiga. Tahu goreng segitiga nih. Kayak gini. Tahu goreng segitiga. Tahu goreng segitiga ini udah digoreng segini. Tinggal dibelah, diisi, tinggal digoreng tepungan, dibelah, diisi kasih toge gitu kayak sayuran nih, jadi tahu isi nih. Udah digoreng tahu segitiga namanya. Tahu goreng segitiga. Tahu goreng segitiga namanya ini, bagus ini. Tahu goreng segitiga. Nah, yang ini nih, tahu ini, tahu Cina gepeng. Tahu Cina gepeng warna oranye. Gepeng ya ini tipis tuh. Namanya tahu Cina gepeng tipis tuh. Biasa buat campuran capcay gitu, buat campuran capcay gini. Ini namanya tahu Cina gepeng ya. Banyak kalau di sini. Tahu Cina gepeng warna oranye. Warnanya atau oranye ya. Kebanyakan sih yang beli orang-orang Cina gitu, buat sayur kayak buat tahu kangkung gitu kan, campuran. Enakin. Tahu Cina gepeng warna oranye.